kebetulan. Polisi beberkan motif pembakaran tempat hiburan malam Cafe Doko Indah CDI, diskotek yang terletak di Jalan Salang Tunas, Desa Namurube Julu, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang itu dibakar oleh puluhan orang Minggu 10 April 2022 malam. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Muhammad Firdaus menjelaskan, kejadian pembakaran tersebut diduga dilatar belakangi adanya perselisihan sejumlah orang dengan pemilik kafe. Namun, ia menyebutkan pihaknya masih mendalami persoalan perselisihan antar kelompok tersebut. Firdaus mengatakan selain pembakaran tempat hiburan malam, sekelompok orang tersebut juga membakar beberapa unit mobil dan sepeda motor. Lebih lanjut, ia mengatakan sampai saat ini kedua belah pihak belum ada melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Itulah.